Ada foto saya nih. Darah keluar semua dari hidungnya. Di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya, kemudian kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya, kemudian beberapa sampel darah sana juga sudah diambil oleh penyidik. Kemudian kemarin juga langsung dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan kan? Nanti nunggu ya. Kemudian tadi juga Mbak Vena sudah datang ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan ya, didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Utman Paris.